Pemasangan speed bump di Jalan Sahabat RT 6 RW 5 Kelurahan Kamal Kadris Jakarta Barat menjadi salah satu bentuk kepekaan dan kepedulian dari Kepala Lingkungan RT 6 yaitu Bapak RT Ahmad Sultoni. Sebagai langkah bentuk kepedulian terhadap pengendara, Ketua RT Ahmad Sultoni mengatakan akan aman bila dipasang speed bump guna untuk mengurangi kecepatan pada saat berkendara. Terima kasih kepada masyarakat dan warga saya yang ikut membantu dan berpartisipasi membangun speed bump. Speed bump buat mengurangi kecepatan kendaraan yang sering terjadi kecelakaan juga di sini. Agar kedepannya semakin dikit lah dengan keamanan yang semakin bagus di wilayah RT 006 yang sedang saya pimpin. Dan kedepannya juga insya Allah bakal lebih baik lagi, lebih maju lagi lingkungan Sahabat, lebih keren lagi lah insya Allah ke depannya. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat, warga saya, teman-teman saya yang sudah ikut membantu memasang speed bump untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan menetralisir terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang sudah pernah terjadi agar kedepannya lebih aman, nyaman, dan keren di RT 006 Kampung Digital Jalan Sahabat. Mungkin sekian dari saya sebagai RT 006 Ahmad Sultoni, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mewakili warga RT 06 sangat berbangga lah dengan terpilihnya saudara Tony menjadi RT. Banyak perubahan yang kita rasakan terutama untuk kampung digital ini yang ada buktinya kemarin itu yang di musola itu. Kedua untuk ini namanya apa dok? Namanya apa ini? Mesti tidur lah. Jadi mencegah kecelakaan. Kalau selama ini terlalu kenceng motor-motornya gitu. Jadi sangat sangat terima kasih kepada Pak RT atas inisiatifnya, ide-ide cerdasnya untuk kemajuan warga RT 06. Demikian informasi hari ini, Gap Channel melaporkan untuk Anda.